kembali ke whiteboard. Jadi inilah semua result dan juga cost upgrade saya punya desktop. Jadi total cost kat sini CPU, RAM, hard disk dan GPU total adalah RM490. Sepatutnya tak sampai RM490 sebab belanja yang paling besar adalah RAM. Saya mengada pergi ambil RAM yang agak rare dan orang kata collector items. Kalau tak, sepatutnya RAM ni lebih kurang dalam kurang daripada RM80. Tapi saya ambil yang ya, mengada sangat kan. Pergi ambil yang harga RM200. Jadi total RM490. Kalau saya ambil RAM baru DDR2 800 MHz 8GB RM80, kat sini total saya adalah lebih kurang RM370. RM370 untuk upgrade saya punya desktop. Okey, skor daripada Cinebench daripada 98 sebelum upgrade kepada 332, pertambahan sebanyak 239% pertambahan untuk CPU. Ni banyak, 239 lebih kurang 2.3, 2.4 kali ganda. Okey, dan power consumption untuk startup turun sebanyak 19%. Waktu idle ataupun waktu untuk kerja-kerja ringan, waktu tengok movie dengan MP3 atau Word, Excel, Office lah untuk Office, ataupun untuk kerja-kerja ringan macam saya perasan tadi, waktu Katia pun dia masuk dalam kategori idle lah, power dia memang rendah. Jadi sebelum dan selepas penggunaan kuasa dia turun 21%, kecuali yang masa full load, 100% load, 2 core pergi kepada 4 core, penggunaan kuasa ni bertambah 24%. Ini untuk full load, 100% load. Situ je penggunaan kuasa elektrik ni bertambah, yang lain semua turun. Kesan daripada downgrade GPU dan hard disk, tukar hard disk daripada 3.5 inci pergi ke 2.5 inci. Power kat situ kurang dan GPU pun power kurang. Biarpun CPU power dia tambah, masih lagi turun lebih kurang 20%. Okey, untuk test Katia, untuk part, satu part sahaja daripada kalau saya rotate dia, dia akan stable pada 41% penggunaan CPU. Bila lepas upgrade, dia stable lebih kurang dalam 8%, tapi peak dia adalah 14%. Dalam beberapa kali dia naik peak dalam 14%. Jadi turun lebih kurang dalam 27%. Dan waktu assemble, yang mana dia stable pada 50 ke 56%. Selepas upgrade dia turun, dia stable lebih kurang dalam 10-11, tapi peak dia, dia pernah naik sampai 18%, yang mana pengurangan penggunaan CPU sebanyak 38%. Jadi inilah hasil result upgrade desktop saya. Jadi bagi pemilik-pemilik komputer yang lama, okey, soket 775 ni, jangan terus nak jual atau nak buang desktop lama ni dan terus pergi beli desktop baru. Silap-silap dengan belanja yang sedikit, performance desktop tu boleh naik berkali ganda. Macam saya naik 239%. Banyak tu, 2.4 kali ganda lebih kurang. Data transfer pun sepatutnya lagi laju sebab
CPU punya speed bertambah, RAM punya speed bertambah, hard disk punya speed pun bertambah. Jadi saya tak test lah untuk data transfer, apa nama, tak test, saya tak buat test tadi. Okey. Jadi bagi saya sekarang keputusan dia memuaskan hati. Jadi okey, bagi adik-adik yang baru nak masuk universiti, course engineering ataupun course animation, architect, yang mana yang memerlukan penggunaan komputer. Okey, memerlukan penggunaan komputer, especially animations. Animations ni dia perlukan komputer ni sebab kerja dia menggunakan komputer. Tak kisahlah buat animation kartun ke, animation games ke ataupun apa, memang komputer tu satu keperluan. Saya recommend jangan beli laptop. Beli desktop. Laptop ni dia tak heavy duty, memang mudah dibawa ke mana saja. Dia tak heavy duty dan dia tak boleh nak di-upgrade kan. Okay. Sebab sekarang kita cerita pasal bajet, yang mana tak semua orang berkemampuan nak beli barang mahal. Okay, especially SEM 1 masuk PTPTN tak dapat lagi ke, loan tak approve lagi. Jadi saya recommend pergi ke desktop. Desktop, ha, model ni, okay, dia sebenarnya dah tak ada market, dah tak ada harga sebenarnya. Sepatutnya harga dia lebih kurang 100 ke 150 ringgit untuk satu desktop. Sebab kalau nak jual mahal sampai 250 ringgit, itu dah masuk harga i3. Nak jual sampai 300 ringgit, itu dah masuk harga i5. i3, i5, first, second gen, itulah harga dia lebih kurang 250 ringgit. 200-250 ringgit untuk i3 first gen, second gen, dan 350 ringgit lebih kurang untuk i5 first gen, second gen. Jadi untuk CPU-CPU lama macam ni, apa nama, desktop-desktop lama macam ni yang pakai soket 775 ni, sebenarnya dah tak ada value sebenarnya. Nak jual harga 100, dia punya power supply unit pun lagi mahal. Jadi yang mana yang memerlukan desktop budget, saya rekomenkan dapatkan desktop yang ni lah, yang generasi-generasi lama ni, kita panggil kategori dinosaur ni. Lepas tu keluarkan sedikit belanja, tak sampai ni, 490 ni tak sampai untuk CPU RAM sahaja dulu. Ok, CPU dan RAM lebih kurang dalam RM150-160 untuk upgrade dia. Okay, upgrade dia. Hard disk pakai je dulu yang mana ada, tak ada masalah. Tak perlu nak pakai SSD semua tu, tu mengarut, tak perlu. Kalau rasa nak upgrade, boleh upgrade pada yang speed laju sikit. Harga pun dah murah sekarang ni. GPU ni, yang ni bergantung pada motherboard. Ada motherboard yang built-in. Maksudnya dia memang dekat motherboard tu dah ada graphic card. Macam motherboard saya tak ada, jadi nak tak nak memang kena beli GPU satu. Dan untuk kerja, untuk belajar, saya recommend cari GPU workstation. Workstation macam saya pakai ni lah, Quadro ataupun AMD Fire Pro. Okay, dia sesuai untuk kerja, untuk animasi, untuk 3D, untuk ni memang sesuai digunakan dia. Jadi beli desktop lebih kurang RM100-150, upgrade lebih kurang dalam RM300, tak sampai lah, tak sampai RM300. So dapat satu komputer yang boleh buat kerja untuk study, untuk buat project, final year project, atau buat assignments ataupun apa-apalah. Memang cukup, tak perlulah nak beli i7 lah, AMD Ryzen yang harga 5,000, 7,000. Wah, tak perlu. Tak perlu. Itu semua untuk gaming. Itu semua untuk gaming saja. Jadi, teknologi yang ada dekat desktop saya ni cukup. Lebih daripada cukup untuk belajar waktu dekat universiti. Lebih dari cukup. Untuk kerja, kerja saya sendiri pun sekarang kalau saya nak buat CAD drawings,
Lepas tu nak buat prototypes, nak masuk 3D print apa semua, lebih, memang lebih daripada cukup. Okey, apa lagi? Cuma rupa je lah, casing pun casing tahun 2007. Memanglah nampak macam orang kata setinggan lah kat luar, tapi kat dalam dia tu tak adalah nampak setinggan sangat. Nak kata kondo tak sampai, flat lah kot kat dalam, bukan macam flat kat dalam. Jadi untuk bajet, bajet komputer memang boleh pakai. Okey, jadi mana yang mencari komputer bajet, boleh cuba usah-usah cari komputer-komputer yang lama macam ni. Soket 775. Cost upgrade dia tak mahal. Performance dia score 332 ni. Okey, score 332 ni lagi tinggi daripada i5 sebenarnya. Kita dah test tadi dekat Cinebench, dia lagi tinggi daripada i5. Kalau i5 lagi tinggi, i3 dia lagi tinggi lah. Okay, maksudnya dia mampu buat kerja yang bagus. Okay, jadi untuk adik-adik yang tight budget, video ni adalah untuk korang lah. Untuk adik-adik yang budget is not my problems, korang kena pergi kepada YouTuber-YouTuber yang mana memang expert dalam IT, dalam komputer. Memang expert. Yang tu yang diorang cerita pasal processor Ryzen, AMD Ryzen, RAM DDR, oh, dengan GPU yang harga RM7,000-RM8,000. Kita dengar pun bergegar kepala. Tu tak apa. Yang mana yang budget is not my problem, boleh pergi ke sana. Yang mana dalam budget, komputer ni memang ok. Kalau nampak cooling yang besar gambar ni, ini ada hanyalah hiasan semata-mata. Kalau nak juga upgrade, harga pun tak mahal sekarang, lebih kurang dalam RM50. Tak ada yang brand new, RM50 is brand new. Tak sama macam ni, ini dulu beli dulu ratus ni, banyak ratus ni, tak mengarut, tak mengarut. Sebab masa saya test tadi, full 100% load, temperature tak naik pun, temperature tak naik pun. Okay, jadi saya harap kat situ sahaja video kali ni. Video kali ni agak panjang, bersiri-siri, dan saya harap saya dapat membantu ramai di luar sana dalam mencari komputer bajet untuk kerja, bukan untuk gaming, untuk kerja. Saya tekankan sangat untuk kerja, untuk belajar. Okay, saya harap-harap, saya harap sangat saya dapat membantu semua. Okay. Saya ada sedikit tambahan, tambahan data ataupun info bagi yang nak upgrade desktop tapi dalam bajet yang rendah. Okay, dalam bajet yang rendah. Okay, kat sini saya ada sertakan info pasal RAM tadi ya. RAM, kalau kita ambil yang 8GB 800MHz sahaja, saya google dekat Shopee, baru boleh dapat dengan harga lebih kurang RM60. Ok, RM60 saja. Ini saya google kat Shopee tadi sekejap. Ok, dan untuk CPU, nak yang harga rendah sikit, kita boleh ambil Xeon juga, Intel Xeon, tapi kod lain lah. Iaitu kita ambil Xeon 5440, yang mana speed dia perlahan sikit, 2.89GHz, yang lain semua sama, 4 core, 4 thread, FSB 1333, cache 12W. Watt saya tak ingat. Tapi harga dia hanyalah RM45. Jauh beza, satu stage saja beza. RM45 dengan RM80, satu stage saja beza. Satu stage saja. Okey, yang bawah dia lagi, kalau rasa nak kurang sikit lagi, bawah dia lagi boleh ambil Xeon 5430. Yang mana speed dia adalah 2.6GHz. Yang lain semua sama, 4 core 4 thread, FSB 1333, cache 12 juga. Power dia rasa-rasa macam 50-60 macam tu. Jadi kalau bajet, contoh bajet kita nak upgrade desktop tu, ok, bajet nak upgrade desktop tu dalam RM100, boleh tak? Boleh. Iaitu RAM 8GB, 8GB, 800MHz, RM60, dan ambil CPU
Xeon 5430 RM39 100. Tak termasuk pos rasanya ni. Ni tak termasuk pos. Ah, pos tambah lagi lah RM10, RM20. Okey, untuk dua barang. Jadi ni RM100 punya bajet. Hard disk, kalau hard disk yang ada dekat desktop lama tu masih lagi orang kata elok, dia punya kesihatan atau health dia masih lagi 100%, dan tak kisah kalau dia perlahan sikit load Windows, ialah dia loading Windows tu agak ialah lambat sikit-sikit, dia biasa kita tak perasan pun sebenarnya load Windows tu lambat, boleh pakai lagi, boleh pakai dulu hard disk lama tu, hard disk yang besar gajah dari mana letak ni, hard disk 3.5 inci yang besar tu, boleh pakai dulu. Graphic card, kalau CPU lama, jenis motherboard on board punya graphic card, maksudnya graphic card tu ada pada motherboard, kalau pasang Xeon 4 core, dia akan improve sekali daripada segi grafik, sebab daripada 4 core processor, 1 core akan digunakan untuk graphics, jadi gambar dia akan jadi lebih cantik daripada sebelumnya. Ok, tapi kalau tak ada onboard, maksudnya kena pakai graphic card slot, pakai dulu yang mana ada, pakai dulu mana ada, tak kisahlah model mana, apa nama, performance apa, tak apa, boleh pakai, sebab dia tak akan memberi efek pada hang, lag ataupun sangkut-sangkut apa benda semua, tak ada. Mungkin masa rotation tu dia slow tapi dia tak hang, dia tak hang, dia tak lag. Kena pula kalau setakat lukis satu parts, dua parts ataupun assembly 3, 4, 5 parts, jadi macam tak memberi efek, tak memberi efek sangat. Ok, dengan RM100 dan CPU, saya buka dalam beberapa online punya site, kalau yang model Core Turbo ataupun soket 775 ni, harga dia antara RM120 hingga RM180. Jadi total tak sampai RM500. Kalau masuk dengan monitor, mouse, keyboard, tak sampai RM500. Okey? Jadi untuk ibu ayah yang mencarikan laptop ataupun telefon PDPR untuk anak-anak, saya lagi rekomenkan laptop, sebab laptop adalah lebih besar berbanding telefon. Sebab kalau kita tengok telefon, ini tab screen 8 inci. Kalau PDPR dekat tau, kita akan jadi dekat nak clear, jadi efek daripada screen akan rosakkan mata. Mata saya ni memang rosak lah. Jadi pergi ke laptop screen dia besar sikit, tapi kalau nak yang lagi bagus mengurangkan masalah pada mata, pergi pada desktop, sebab desktop monitor dia lagi besar dan jarak kita dengan kedudukan jarak dengan desktop tu lagi jauh, jadi kuranglah sikit radiasi yang boleh merosakkan mata. Ok, tapi PDPR rasanya tak lama dah, kita dah nak buka sekolah. Jadi ni lebih kepada student-student you lah. Ok, yang mana yang memerlukan komputer untuk belajar, ini boleh. Bajet tak besar, RM4,500 dah dapat untuk performance yang ok. Tapi kalau rasa boleh sabar dengan komputer lag, dengan lembapnya, dengan apa, original, tak upgrade pun, boleh pakai. Okay? Boleh pakai. Tak ada masalah. Dengan spek asal komputer pun, saya boleh buat drawing dulu. Cuma, kena sabarlah. Nak save, kadang-kadang lambat. Nak load, apa-apa pun dia lambat sikit. Sikit je, tak perasan. Alright? Jadi, itu ada tambahan sedikit. Kebetulan saya ada jumpa. Okay, jadi dapat harap membantu semua. Sekian.